إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله يا سيكاسي تون pengusi para imam para bilal para asatidzah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah dengan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat kita bersama-sama mengimarahkan rumah Allah taala walaupun dalam keadaan sekarang ni kan masih lagi dalam ketakutan kita kata ketakutan tapi alhamdulillah taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk kita datang bersama. Kita tunaikan perintah Allah yang sangat besar dengan caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Laisa li ahadin illa lil mu'min. Idza massathu sarra syakara khairul lahu wa idza massathu dharra sabara fa kana khairul lahu atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda, hadirin yang dirahmati Allah, sangat pelik, sangat aneh orang mukmin ni. Sesungguhnya setiap urusan, segala-gala urusan yang berlaku atas diri orang mukmin kebaikan. Nabi beritahu, Nabi bersabda lagi, seandainya berlaku kepada dia satu perkara yang menyenangkan hati dia, datang satu perkara yang menyeronokkan hati dia, dia bersyukur, alhamdulillah, dia seronok. Seronok. Maka itulah kebaikan, itu adalah kebaikan bagi dia. Allahu akbar. Kalau berlaku kepada dia satu musibah, seperti mana sekarang ni tengah berlaku musibah, masya Allah, kan, wabak, maka dia sabar, kita sabar, taat. Kalau ikutkan tak nak, macam mana nak sembahyang pun kena jaga jarak ni, tak nak ni kalau ikutkan. Tapi sabar, sabar dalam ketaatan, kita taat, kita punya ulil amri, maka itu pun satu kebaikan bagi kita. Contoh kan, itu pun satu kebaikan bagi kita, kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kan Allah Taala istiqamahkan kita kan, walaupun dalam keadaan apa pun berlaku, dimudahkan kita untuk amalkan agama, dimudahkan kita untuk ingat Allah, dimudahkan kita untuk kembali kepada Allah Taala. Itu yang sebaik-baiknya kan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, alhamdulillah berjumpa kita kembali pada membicarakan tentang kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita dah cerita, kita dah baca, kita dah dengar tentang kisah dua orang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan seorang lagi siapa, Ammar bin Jamuh. Kita dah dengar dua kisah sahabat, masya-Allah. Yang mana Anas bin Malik sebelumnya kita tahu beliau ialah khadimnya Nabi, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang umurnya panjang, yang didoakan oleh Nabi keberkatan harta, keberkatan rezeki, keberkatan anak,
orang yang hartanya banyak tu Anas bin Malik, orang yang dapat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Jamuh, satu orang sahabat, tetapi semangat dalam agamanya Allah Taala sehingga kan untuk tak dapat menyertai peperangan Uhud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan beliau syahid dan beliau berjanji janganlah pulangkan jenazah aku sebelum beliau pergi perang tu. Dia doa jangan keadaan aku gagal. Unta yang nak bawa jenazah beliau tak nak balik ke Madinah. Bila ditanya kenapa, dia dah doa macam tu, tak nak balik. Jadi dikuburkan Uhud, di medan Uhud. Hadirin, jadi hari ini nak cerita, nak bacakan satu cerita sahabat Nabi SAW yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Sahabat ni tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, ialah sosok insan. Bila dikatakan sahabat Nabi SAW, ialah insan yang mana dekat dengan Rasulullah, yang tahu keadaan Rasulullah, yang nampak perihal Nabi SAW, Rasulullah SAW. Yang seperti mana yang sebelum kita terangkan, ada empat syarat nak bagitahu dia tu sahabat. Apa yang pertama, dia mesti satu orang manusia lah. Walaupun duduk di zaman Nabi, keledai ke, unta ke, tak boleh kita kata sahabat Nabi. Dia manusia. Yang kedua, dia beriman dengan Nabi SAW. Dia duduk zaman Nabi dan beriman dengan Nabi SAW. Jumpa Nabi SAW. Yang kedua tadi, dia jumpa Nabi. Dia jumpa satu orang, nama dia Uwais Qarni. Dia tabi'in. Dia hidup. Jumpa Nabi. Maka dia tak dianggap mendapat mempelajari agama, mempelajari Islam daripada sahabat Nabi. Ketika itu beliau berkhidmat dengan ibunya. Uwais Qarni ni khidmat dengan ibunya sehingga tak dapat jumpa Nabi SAW. Yang ketiga, Abu Lahab, Abu Jahal yang tak beriman dengan Nabi, maka tak dianggap sahabat. Walaupun hidup zaman Nabi, jumpa Nabi. Dan yang keempat, meninggal dunia. Ada di zaman Nabi SAW ketika menjelang wafat, ada beberapa orang di kalangan sahabat yang telah ada juga orang-orang Islam di zaman Nabi SAW telah murtad, maka tak dianggap sahabat juga. Jadi sahabat ni ada empat ciri yang disepakati ulama, dia seorang manusia dan dia seorang yang pernah Nabi dan mati dalam beriman. Tiba-tiba kita kata malam tadi saya jumpa Nabi, sahabat dalam keadaan yaqzah dan beriman dengan Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, Rabi'ah bin Ka'ab. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab ini antara salah seorang daripada 100 ribu lebih sahabat Nabi. Kan sahabat-sahabat 100, macam mana Rasul pun, Rasul dan Nabi-Nabi, setengah riwayat mengatakan kalau dihimpunkan hampir 100 ribu lebih. Kita kenal 25 orang Rasul lah, itu yang wajib kita kenal kan, dan Nabi-Nabi lain. Begitu juga sahabat, ada hampir 100 ribu. Di antara mereka ada yang Masya Allah. Dan begitu juga sahabat yang kita nak ceritakan malam ni, iaitu Rabi'ah bin Ka'ab. Siapa beliau ini? Beliau juga seperti sahabat yang kita ceritakan sebelum ni, seorang khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan Rasulullah kerana berkhidmat, dapat berkhidmat dengan Nabi. Orang yang bukan calang-calang dapat khidmat dengan Nabi, dapat bantu Nabi, duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah riwayat mengatakan pernah beliau ini tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab ni bagi tahu Rabi'ah bin Ka'ab ini satu orang yang mendambakan dapat beribadah, dapat bersama-sama dengan dalam syurga. Seperti mana dia dapat berkhidmat Nabi dan bersahabat dengan Nabi di dunia.
Itu dia Rabi'ah bin Ka'ab. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab menceritakan, aku ni dulu satu orang yang, satu orang muda, satu orang pemuda yang mana dapat Islam pada ketika itu mak aku dalam usia yang muda, dan aku mempelajari Islam dengan Nabi SAW. Pertama kali aku berjumpa dengan Nabi SAW, ahbabtuhu hubban malaka alayya kulla jarihatin min jawarih. Aku merasa cinta sangat sehingga kan cinta itu meresap di seluruh anggota badanku, katanya. Masya Allah. Ini sahabat. Jadi bila sahabat dia ceritakan kisah macam mana dia jumpa dengan Nabi SAW. Ini Rabi'ah bin Ka'ab. Dia kata pertama kali berjumpa dengan Nabi SAW, dia rasa seronok sangat. Sehingga kan dia, beliau bagi tahu, fakultu fi nafsi, dia beritahu pada diri dia, wa yahak lima la tujarridu nafsak li khidmati Rasulullah SAW. Jadi mula-mula dia jumpa Nabi, dia lihat Nabi, dia lihat wajah Nabi SAW, dia terus bagi tahu pada diri dia. Ini dipanggil, kalau bagi tahu pada diri cakap seorang-seorang tu orang gila kan. Tapi kalau dia merenung keadaan diri dia tu, dia dipanggil orang yang dekat dengan Allah, muraqabah. Dia cuba muhasabah diri dia. Dalam kitab Syekh, dalam kitab bagi tahu apa, hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu kamu dihisap oleh Allah Taala. Maksudnya ceklah amalan kamu. Siapakah saya? Kan siapa, macam mana amal saya hari ini? Cek amal kita. Sebelum kita ni dihisap, dicek amal oleh Allah Taala nanti. Allahu Akbar. Jadi beliau ni satu orang yang masya-Allah sentiasa muhasabah dengan diri dia. Dia kata apa? Wai hak, celaka kamu ya Rabi'ah, dia cakap dalam diri dia sendiri. Kenapalah kamu ni, kenapa kamu tak nak cuba untuk jumpa Nabi, minta khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu dah sayang dengan Nabi, kamu dah nampak Nabi, dah jatuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, cubalah kamu minta untuk berkhidmat kepada beliau. Dia begitu pada diri dia. Dia pujuk diri dia untuk buat baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diri kita ni kalau tak ajak pada perkara baik, maka dia akan diajak oleh iblis, syaitan. Dia akan usaha untuk kita buat amal yang buruk. Mula-mula kita akan buat perkara-perkara yang kecil, dosa kecil. Bila kita dah istiqamah, istimrar, bila kita mati dalam keadaan buat dosa besar itu, maka iman kita tidak ada dalam diri kita. Na'uzubillah min zalik. Jadi bisikan-bisikan yang baik itulah yang mana itu dipanggil muhasabah untuk diri kita. Bisikan yang kita sendiri yang bisikkan diri kita untuk buat perkara baik. Maka dia pun bagi arid nafsak. Tawarkanlah diri kamu, kamu dapat berkhidmat dengan Nabi. Pergilah jumpa Nabi. Fa in radiya bika sa'ita bi qurbihi wa fuzta bi hubbihi dunia wal akhirah. Kalaulah Nabi SAW terima kamu khidmat dengan dia, dengan Nabi SAW, kamu akan gembira, kamu akan kamu akan bertambah kasih sayang kamu, bertambahlah habuan kamu, kebaikan kamu dunia dan akhirat. Cuba. Maka dia pun pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malabithtu an aradtu nafsi ala Rasulullah. Berjumpa. Ini dia masih ceritakan tentang macam mana dia mula-mula dapat berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berharap, dia kata, wa rajautuhu ayyaqbalani fi khidmah. Aku harap dapatlah aku berkhidmat dengan Nabi ni. Nak berkhidmat dengan Nabi ni bukan calang-calang. Ini kita dapat duduk rumah Datuk Bandar lah kita kata kan. YB pun kita dah rasa seronok kan. Apatah lagi Nabi. Nabi ni bukan kata raja yang dihantar untuk Mekah saja, bahkan dihantar untuk seluruh alam. Doanya pasti tak mesti boleh dapat. Assalam. Dia rasa macam kalau dapat berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala pun berjumpa dengan Nabi, wa radiya bi an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terima dia untuk berkhidmat. Begitu sukanya siapa? Rabi'ah bin Ka'ab. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima dia untuk berkhidmat dengan Nabi. Fasirtu malin Nabi, maka bermulalah pada hari tersebut
yang mana aku terus bermulazamah bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan Nabi SAW. Asiru ma'ahu aina masara, beliau kata aku bersama Nabi di mana Nabi berjalan. Aduru fi falakihi kaifa madara, di mana Nabi pergi bersama dengan Nabi. Bila nak tengok dia, orang nak cari siapa, Rabi'ah bin Ka'ab, mana Rabi'ah bin Ka'ab, bila ada Nabi adalah Rabi'ah bin Ka'ab. Masya Allah, dekat betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat. Tapi kita bin Ka'ab ni, tapi beliau timnya Nabi, orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan lagi, wa kuntu akhdimuhu naharahu kullah, aku berkhidmat pada siang hari. Fa idzan qada an-nahar wa shalla al-isha al-akhirah wa awa ila baiti, bila selesai hari siang, waktu siang dan sampai waktu isya ke rumah. Jadi pada satu hari dia bagi tahu, tengah lagi dia kata ma albathu an aqu fi nafsi, akan tetapi pada satu hari, mana kamu nak pergi wahai Rabi'ah, aina tamdhi, mana kamu nak pergi wahai Rabi'ah. Mudah-mudahan Rasul akan kamu untuk berkhidmat dengan malam. Jadi orang ni, orang Masya Allah, beliau ni kalau dia dapat buat baik, dia buat baik, dia akan rasa puas, dia akan nak buat baik lagi. Macam ni dalam, siapa, Rabi'ah bin Ka'ab ni, bila dia dah berkhidmat dengan Nabi waktu siang, maka dia kata aku nak jugalah berkhidmat dengan Nabi waktu malam. Aku mesti kena berkhidmat dengan Nabi waktu malam. Jadi dia nak completekan dia siang-siang malam. Masya Allah. Maka apa beliau bagi tahu? Beliau ceritakan lagi, fa'ajlisu ala babihi wala atahawwalu an atabati baitihi, maka aku pun duduklah, insya-Allah aku akan balik rumah. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, beliau bagi tahu, mulai pada aku akan duduk di pintu Nabi SAW. Lepas isyak aku duduk di pintu Nabi dan aku berbaring, menjadikan pintunya Nabi SAW tadi sebagai tempat yang di bawah pintu tu, panggil apa tu, dijadikan bantal, tunggul pintu kat bawah pintu tu dijadikan bantal. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, maka sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab ni pun mulalah berjaga-jaga. Jadi sebelum Nabi SAW, solat malam ni menjadi kewajipan mereka. Itu untuk para anbiya, nabi-nabi ni, solat malam menjadi kewajipan bagi mereka. Maka tahulah Rabi'ah bin Ka'ab ni, Nabi nak bangun, maka dia pun dah berjaga-jaga. Sebelum Nabi bangun, dia dah bangun dulu. Dia dah bangun dulu. Maka dia ceritakan, farubbama sami'tu qara'u bi fatihatil kitab zi'an min al-laili hatta amalla fa atrukahu aw taghlibani aynaya. Dia akan sediakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan sediakan itu, dia sediakan masya-Allah. Beliau dengar, beliau dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Fatihah. Ulang bacaan. Jadi ini hadirin yang telah mengambil dalil bahawasanya di malam hari ni, walaupun kita sembahyang bersendirian, boleh kita disunatkan untuk menjehirkan suara kita ataupun menguatkan suara kita dalam bacaan solat. Kalau kita sembahyang sendiri, kalau kita berimam solat maghrib isyak, memanglah imam akan baca kuat. Zuhur asar tak baca kuat lah kan. Zuhur asar disunatkan baca sir, baca perlahan. Malam hari disunatkan baca kuat, walaupun sembahyang bersendirian di rumah. Ini dalil dia. Dia dengar Nabi SAW baca surah Fatihah dalam solat. Dia sahabat ni, dia nak tunjukkan pada kita. Dia ceritakan ni dah dalil yang bagi tahu Nabi SAW pada malam hari sembahyang dalam keadaan baca yang kuat. Bukan kuat tu, bukan mengganggu orang. Tetapi sekadar. Kuat yang mana, bukan kuat sampai mengganggu orang. Kalau kita sembahyang berjemaah sekalipun, kalau kita nak baca, memang kita dalam mazhab Syafi'i, bila kita baca rukun qawli dalam solat, memang kita kena dengarkan telinga kita. Kita kena dengarkan bacaan tu pada telinga kita. Sebab sebagai pendapat ulama, bila kita tak dengarkan, maka
tidak sah Fatihah kita. Jadi kita kena cuba dengarkan sedikit telinga kita. Tapi bukan kita kuat sehingga kan mengganggu orang sebelah kita. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, baca kan kuat dan mengganggu orang sebelah, jadi makruh pula. Bahkan kalau sampai boleh jatuh haram. Sebab apa? Kan, menyakiti orang Islam, menyakiti orang sahabat-sahabat kita yang tengah solat. Allahu Akbar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dengar lagi Nabi SAW mengulang-ulang surah Fatihah di dalam sembahyang tahajud Nabi SAW. Sehinggalah aku cuba untuk mengikut Nabi SAW dalam sembahyang, sampailah aku ngantuk, datang ngantuk pada mataku, kata dia. Taglibani aina, yang ngantuk datang, maka aku pun tidur. Dia kata, aku dengar sampai aku ngantuk tidur. Dan kadang-kadang aku dengar juga Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, fama yazalu. Nabi sentiasa mengulang-ulang perkataan sami Allahu liman hamidah. Maksudnya Nabi sentiasa mengulang-ulang perkataan sami Allahu liman hamidah dalam solat Nabi SAW. Sami Allahu liman hamidah, maksudnya berulang-ulang tu Nabi banyak solat, banyak sujud. Nabi banyak banyak apa, rakaat Nabi solat. Hadirin yang dirahmati Allah Taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, min adati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu ma sana'a lahu ahadun ma'rufan illa ahabba ay yujaziyahu alaihi. Jadi menjadi adat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana satu orang buat baik dengan Nabi, maka Nabi akan balas baik. Begitu jugalah dalam kisah Rabi'ah bin Ka'ab. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah panggil Rabi'ah bin Ka'ab. Ya Rabi'ah, mari sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil fa aqbala alayya. Diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil aku ketika satu hari. Maka dia pun menjawab, labbaik ya Rasulullah. Ya, ada apa wahai Rasulullah? Nabi suka dengan khidmatnya Rabi'ah ni. Khidmatnya Rabi'ah ni Nabi suka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia dan Nabi tanya, salni syai'an u'tihi lak. Mintalah kamu, salni is'al, mintalah kamu sesuatu, aku akan berikan. Tengok. Kita kalau satu orang dah cakap macam tu, wah, kita akan terfikirlah macam-macam kita nak, betul tak? Lagi orang tu orang besar pula. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang masya-Allah doanya makbul, orang yang disegani, apa yang Nabi cakap mesti akan dituruti. Kebetulan hadirin yang dirahmati Allah, Rabi'ah bin Ka'ab ni satu orang miskin. Beliau ini di kalangan ahli sufah. Kalau kita tahu ahli sufah tu apa? Iaitu salah seorang daripada orang-orang yang dikhaskan oleh Nabi, dikhususkan oleh Nabi SAW duduk di satu tempat dalam Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabi SAW. Yang mana orang-orang di situ semuanya memang orang-orang yang Masya Allah susah. Pula Rabi'ah bin Ka'ab ni satu orang yang yatim, yang tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada saudara. Ada orang macam ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada saudara. Jadi dia ditempatkan di dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di satu tempat yang ditinggikan, dinamakan sofa. Mungkin orang-orang bahasa Arab kan diambil tu, itu yang kita kata sofa sekarang ni. Yang orang kata duduklah kat sofa kan, sebab tempat tu tinggi. Tu mungkin ambil daripada perkataan tu, wallahu alam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Rabi'ah bin Ka'ab masya-Allah bila dah dipanggil dengan Nabi, ketika Nabi tanya macam tu, mintalah apa-apa aku akan bagi. Biasanya perkataan yang akan keluar bila tuan-tuan, hadirin yang dirahmati Allah, bila mana orang dah suka kan. Macam inilah Nabi dah suka dengan khidmatnya, siapa? Khidmatnya Rabi'ah bin Ka'ab, maka ditanya, mintalah apa-apa aku akan bagi pada kamu, aku akan tunaikan. Maka berfikirlah si Rabi'ah bin Ka'ab ni, kuntu yauma idzin syaban faqiran la ahlali wala mala wala sakana. Aku ni pada ketika tu satu orang fakir, satu orang tak ada keluarga, tak ada harta, tak ada tempat tinggal. Kan aku ni duduk dekat tempat ahli sufah di Masjid Nabi SAW bersama orang miskin. Kan sehingga kan orang menganggap kami ni tetamu. Bila orang akan jumpa Nabi SAW bagi hadiah pada Nabi, apa Nabi akan buat? Nabi akan bagi makanan ataupun hadiah tadi kepada ahli sufah dulu. Nabi akan jamu mereka. Dan ahli sufah ni punya kelebihan, mereka tak pernah minta. Mereka ni ramai dan tak pernah minta. Pernah satu ketika Nabi SAW memanggil, dipanggil oleh satu orang, dijemput oleh satu orang sahabat untuk makan di rumah. Maka Nabi pun datang dengan 2-3 orang sahabat. Bila Nabi diundang tadi, Nabi terfikir, bagus kalau aku ajak ahli sufah sekali untuk makan sama. Tetamu tadi, tuan rumah tadi undang Nabi,
dan ajaklah beberapa orang sahabat. Nabi panggil semua ahli sufah bersama. Ahli sufah tu pada ketika tu dari riwayat mengatakan ada 100 lebih. 100 lebih orang-orang fukara, orang miskin yang berada di masjid Nabi SAW, ahli sufah tersebut dipanggil oleh Nabi SAW untuk bertamu di rumah tuan rumah yang panggil tadi. Masya Allah. Jadi pun nak beritahu tuan rumah tu masak sikit je, dia masak sikit je, tapi berkat tangannya Nabi SAW, Nabi SAW tuang, antara mukjizat Nabi lah, Nabi tuang makanan tadi, makanan tadi tak habis-habis masuk, sehingga kan terakhir sekali Nabi kata dengan tuan rumah, ni hidang ini makanan terakhir untuk kita, mari kita makan. Semua ahli sufah tadi semua dah kenyang, Nabi pun kenyang, tuan rumah pun kenyang. Nak begitu mukjizat Nabi SAW, makanan disediakan untuk berapa orang, tapi berkat tangan Nabi yang sendokkan makanan tadi cukup untuk 100 orang ahli sufah semua dengan Nabi dan tuan rumah. Itu mukjizatnya Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka dia pun kata aku ni orang miskin, orang susah. Jadi kalau aku, alangkah bagusnya kalau dalam hati dia kata, dalam hati dia, kalau lah aku mintakan semua keperluan-keperluan dunia aku ni, aku nak kahwin, Nabi mesti kabulkan ni. Nabi mesti kabulkan. Kalau aku nak harta, orang kumpulkan harta ni, maka tiba-tiba terdetik dalam hati dia satu perkara, dia kata apa, tabban laka. Orang Arab ni memang selalu cakap macam tu lah, tabban laka waihak, celakalah kamu, maksudnya kau ni teruklah kamu. Dan apalah kamu wahai Rabi'ah, dia cakap dengan diri dia sendiri, inna dunya za'ilatun faniyah, sehingga dunia ni akan fana, akan binasa, akan hilang. Wa inna laka fiha rizkan kafalahu Allahu azza wa jalla, sesungguhnya bagi kamu ada rezeki yang mana Allah telah tetapkan. Maka fala budda ayat tiaka, rezeki tadi akan datang untuk kamu, rezeki akan datang. Itu sebab ini kita tengok orang pergi, kadang-kadang orang kojo pagi, ada orang kojo tengah hari sikit, tapi rezeki tetap seperti mana yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, kan? Kadang-kadang ada orang tu kerja pagi sampai malam tak jumpa anak, tapi sama je kata gaji aku dengan orang kerja jual-jual pergi jalan tu, kan? Sebab apa? Rezeki Allah Ta'ala. Itu kita kena yakin bahawa setiap perkara dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan sebab usaha kita sendiri. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sedangkan Nabi SAW bertanya beberapa kali, wahai siapa, Rabi'ah bin Ka'ab, mintalah. Maka dia pun berfikir, dia terus beritahu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku as'aluka an tad'u wali Allah Ta'ala ay yaj'alani rafiqan laka fil jannah, murafaqaka fil jannah. Ya Rasulullah, aku dah muktamad, aku nak minta pada kamu wahai Rasulullah. Nabi dah offer, dia kata wahai Rasulullah, mintalah kamu Allah supaya menjadikan aku ini sahabat kamu, rafiqan, teman kamu dalam syurga. Dia minta supaya nak jadi kawan dengan Rasulullah dalam syurga. Tengok bijak tak sahabat ni, kan? Adina yang dirahmati Allah, boleh je kalau dia nak minta harta, dia nak minta macam-macam, tapi dia kata dia ingat dunia apa semua ni semua akan binasa, kan? Jadi lebih baik aku minta lebih besar, aku minta bersama Nabi mesti dalam syurga, kan? Apa segala Nabi, perkataan Nabi semua akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dia pun bagi tahu macam tu pada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, man awsaka bidzalika, siapa yang bagi tahu macam ni pada kamu supaya doa macam ni. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, tidak, wallahi tak ada siapa pun yang wasiat ataupun bagi tahu aku supaya doa macam ni, tetapi inilah daripada diriku sendiri untuk minta pada kamu supaya aku ni bersama kamu dalam syurga. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi pun diam. Fasamata Rasulullah, Nabi diam sekejap. Awa ghairu dhalik ya Rabi'ah, tak ada benda lain ke nak minta lagi wahai Rabi'ah? Nabi offer lagi, tak ada lain ke nak minta? Maka dia berkata, kata Rabi'ah, kalla ya Rasulullah, tak ada lain ya Rasulullah, inilah satu-satunya permintaan aku wahai Rasulullah. Maka apa Nabi SAW beritahu pada sahabat Nabi, pada Rabi'ah bin Ka'b ini, dan juga menjadi teladan untuk kita, Nabi beritahu, idzan a'inni ala nafsika bikathratis sujud, kalau macam tu tolonglah aku ke atas diri kamu ni kalau kamu nak bersama aku dalam syurga, bikathratis sujud, dengan banyak solat, banyak sujud, maksudnya dengan memperbanyakkan solat. Tengok Nabi SAW tahu
doa ni bukan calang-calang nak dapat nak bersama dengan aku di dalam syurga nanti, bukan calang-calang kan, doa yang besar. Jadi kenalah usaha juga kan, walaupun perkara tu boleh je Nabi doa, tapi Nabi nak sahabat ni usaha juga. Nabi nak sahabat ni usaha supaya dia dengan usaha tadi dia dapat bersama dengan Nabi dalam syurga, iaitu apa? Banyak solat kan, memperbanyakkan solat, memperbanyakkan solat kan. Jaga, kalau kita tengok dalam dianjurkan ulama kan kepada kita, masya-Allah, daripada sunnah-sunnah Nabi SAW, Nabi menjaga solat daripada awal pagi, daripada solat tahajud kan, ada dua rakaat sebelum subuh yang mana pahala dia lebih besar daripada dunia dan sisinya. Satu ketika satu orang soleh begitu, tahu tak kamu orang yang paling kaya kat dunia ni siapa? Masing-masing beritahu, nilah ni. Sebenarnya orang yang paling kaya kat dunia ni siapa? Orang yang solat, dapat solat dua rakaat sebelum subuh. Sebab apa? Ganjaran dia lebih besar daripada dunia dan seisinya. Besar ganjaran orang yang sembahyang dua rakaat sebelum subuh, solat qabliyah subuh kan, dua rakaat sebelum subuh. Itu juga Nabi jaga sembahyang isyraknya, jaga sembahyang duhanya kan, jaga sunat awabin setelah solat, setiap solat fardu kan, ada solat sunat qabliyah, ba'diyah. Begitu juga solat awabin, solat witir, solat hajat, banyak solat. Jadi Nabi kata banyakkan solat untuk kamu dapat bersama aku dalam syurga. Jadi ni Nabi dah bagi tahu rahsia dah. Rahsia macam mana nak bersama dengan Nabi dalam syurga, iaitu memperbanyakkan solat kan, banyakkan solat. Maka sebab itulah Allah Taala sendiri firman dalam Quran, wastainu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada aku dengan sabar dan solat. Sabar dan solat, banyakkan solat, insya-Allah Allah akan bantu kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dengar macam tu, maka aku kata Rabi'ah bin Ka'b, dia beliau ceritakan lagi, faja'altu adabu fil ibadah li ahza bi murafaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Maka aku telah jadikan diri aku ni telah jadikan diri aku ni sebagai satu orang yang sentiasa menjaga solat, sentiasa memperbanyakkan solat supaya aku dapat habuan tadi, dapat apa, bersama dengan Nabi di syurga. Seperti mana aku dapat bersama dengan Nabi di dunia kerana berkhidmat dengan Nabi, kama bi khidmatihi wa suhbatihi fid dunya. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah sifat Nabi SAW. Bila dia suka dengan satu orang, dia suka dengan kebaikan satu orang, Nabi akan balas baik. Nabi akan balas baik. Sahabat Nabi pula orang yang bijak. Tak ada nak minta-minta benda-benda dunia. Semua minta perkara yang menyenangkan di hari akhir nanti. Pernah satu ketika beberapa orang ansar, sahabat Nabi ni terdiri daripada muhajirin dan ansar. Muhajirin ni orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Orang ansar, orang yang di Madinah yang menyambut orang muhajirin. Nabi dan sahabat di kalangan orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka satu ketika orang-orang ansar ni, orang-orang yang di Madinah ni, dia mendengar Nabi SAW telah bagi harta, telah mengagih-agihkan ada beberapa harta kepada orang muhajirin dan orang miskin-miskin, orang di kalangan orang miskin sahaja. Jadi orang-orang ansar ni pun bersepakat, kita jumpalah Nabi, kenapa Nabi tak bagi kita kan. Orang ansar, di kalangan kami orang ansar ni pun ada bahagian di sisi Nabi SAW, tapi Nabi tak bagi. Maka mereka pun jumpa dengan Nabi SAW, wahai Rasulullah kan. Nabi SAW jumpa mereka, Nabi tengok, wah ini mesti ada hajat ni kamu wahai orang-orang ansar kan, mintalah apa-apa hajat aku akan tunaikan. Nabi kata macam tu. Bila orang ansar tu dengar Nabi kata mintalah apa-apa aku akan tunaikan, mereka pun berfikir balik. Mula-mula mereka datang kan, nak tanya dengan Nabi kenapa harta pun ada harta tak dibagi kepada mereka juga. Tapi bila mereka dengar Nabi SAW telah tawarkan kalau nak minta apa-apa, mintalah aku akan tunaikan, maka mereka sepakat terus tukar. Wahai Rasulullah, kami datang ni kami nak minta supaya kamu doakan Allah Ta'ala ampunkan kami. Asalnya nak minta harta kan? Tapi disebabkan sahabat ni, dia orang cerdik, dia dengar Nabi kata aku akan tunaikan apa permintaan kamu, dia tahu doa Nabi makbul ni. Maka mereka terus tukar terus doa mereka. Wahai Rasulullah, minta permintaan mereka, mereka kata, wahai Rasulullah, mintalah pada Allah Ta'ala supaya mengampunkan aku, mengampunkan kami ni, orang-orang ansar. Maka Nabi terus doa, Allahumma gfir lil ansar wali abna'il ansar wali abna'i abna'il ansar. Nabi terus doa, ya Allah, ampunkanlah orang ansar, anak-anak orang ansar, dan anak pada anak orang ansar, cucu orang ansar. Bijak tak?
doakan keampunan, pasti dan pasti makbul doa Nabi. Jadi mereka ni tak fikir dah, kan? Mereka tak fikir, bila dah ada permintaan tadi pada Nabi SAW, kan? Maka mereka terus, inilah permintaan yang paling baik sekali, minta pengampunan, kan? Apa sangatlah kehidupan dunia kalau tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Na'uzubillah min zalik. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa kisah lagi tentang Rabi'ah bin Ka'ab ini. Tidak berapa lama kemudian Nabi SAW pernah jumpa dengan, Nabi SAW berjumpa lagi dengan Rabi'ah. Nabi tanya, ala tatazawwaju ya Rabi'ah, kamu tak nak kahwin ke Rabi'ah? Nabi tahu Rabi'ah ni, Nabi tahu Rabi'ah ni masya Allah dia satu orang yang bujang, kan, susah, kan, tak kahwin. Maka takkan dia tahu, takkan dia tak ada hasrat untuk berkahwin. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, Rabi'ah pun kata, wahai Rasulullah, ma uhibbu ay yashghalani syai'un. Dia kata apa? Dia buat alasan lah, wahai Rasulullah, aku ni tak suka untuk sibukkan diri aku an khidmatika ya Rasulullah, sehingga kan aku tak dapat nak berkhidmat dengan kamu. Kalau aku kahwin nanti tak dapatlah aku nak khidmat. Itu alasan dia lah, dia saja bagi alasan. Kemudian dia kata apa? Thumma innahu laysa indi ma'ah amhuru bihi zawja, aku tak ada mahar nak bagi pada isteriku. Kan, kita dalam mazhab Syafi'i, kalau satu orang yang berkahwin, dia kena bagi mahar, kan, bagi mahar pada isteri dia, mahar lah, mahar mas kahwin, kan, untuk menghalalkan isteri dia, kan. Maka dia kata, aku tak ada mahar Rasulullah, aku tak ada mas kahwin nak bagi apa, orang miskin duduk pun dalam masjid je, kan, tunggu je makanan dari apa yang dibagi, kami akan makan, tak ada, kami diam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Nabi tanya lagi, ala tatazawwaju ya Rabi'ah, kamu tak nak kahwin ke, betul ke? Nabi tanya beberapa kali, beberapa kali Nabi tanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun bagi tahu, apalah kamu ni Rabi'ah, wallahi in and bukan, dia bagi tahu dalam diri dia sendiri, apalah kamu Rabi'ah, Nabi ni lebih tahu, la a'lamu minka bima yasluhu laka fi dinika wa dunyaka, Nabi pasti lagi tahu tentang diri kamu, kan? Kenapa kamu risau sangat tak nak terima tawaran Nabi SAW? Maka hadirin yang dirahmati Allah, Syekh ni ceritakan dalam beberapa masa yang lain Nabi tanya lagi perkara tadi, terus dia bagi tahu, fakultu bala ya Rasulullah, nak ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, aku nak kahwin. Terus dia bagi tahu, dia kata Nabi mesti tahu keadaan aku, jadi tak apalah, kan, aku setuju je. Bila kata Nabi tanya, kenapa kamu tak nak nikah ke, dia kata apa, wahai Rasulullah, bala ya Rasulullah, aku nak nikah ya Rasulullah. Tapi dia bagi tahu, wahai Rasulullah, walakin may yuzawwijuni, siapa yang nak kahwin dengan aku, kamu pun tahu aku keadaan macam ni. Maka Nabi SAW perintahkan, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, intalik ila ahli fulan, pergi kepada satu keluarga ni dan bagi tahu pada mereka, sesungguhnya Nabi SAW mengutuskan kamu untuk mengahwinkan aku dengan anak perempuan kamu. Tuzawwijuni fatatakum fulana, kan? Nabi kata, kamu pergi rumah si fulan ni, kamu bagi tahu pada tuan rumah tadi, cakap aku ni utusan Rasulullah untuk meminang anak kamu, untuk berkahwin dengan anak kamu. Wah, bila kata macam tu, kita kata lesen bosar lah. Nabi dah bagi lesen macam tu, dia pun bergegas lah. Fa'ataituhum, maka dia pun pergi ala istihya'in, dalam keadaan malu, dan berkata kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah SAW telah utuskan aku kepada kamu supaya kamu mengahwinkan aku. Dia beritahu pada wali bapaknya perempuan tadi, supaya kamu kahwinkan aku dengan anak perempuan kamu. Wah, kita kalau orang bujang ni kalau dapat macam ni, seronok ni. Dia ada lesen besar, kata-kata, kan, orang nak support, padahal beranikan diri je lah. Maka mereka berkata, fulana, anak perempuan yang sekian. Fakultu, maka aku berkata, ya, kata dia. Maka pun tengok keluarga orang yang cinta dengan Nabi SAW, apa je yang diperintahkan Nabi SAW, tetap mereka taat dan mereka sedia je bila-bila masa. Keluarga tadi beritahu, marhaban bi Rasulillah wa marhaban bi Rasuli Rasulillah, selamat datang wahai utusan Rasulullah, dan selamat datanglah, selamat datang Rasulullah, maksudnya selamat datanglah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan selamat datanglah kamu sebagai utusan Rasulullah. Dia kata apa? Wallahi, bapaknya perempuan tadi kata, demi Allah, la yarji'u rasulu rasulillah illa bihajatih, tidak akan balik pulang utusan Rasulullah ni, kamu ni, melainkan hajat kamu akan dikabulkan. Wah, gembiralah Rabi'ah bin Ka'ab, kan, keluarga dia terima, senang je, tak banyak cakap. Sebab apa? Ni perintah Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi memang setuju je. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi wa'aqadu li 'alaiha, terus akad terus. Tu akad nikah. Tadi kan dia bagi tahu dia tak ada mas kahwin. Maka hadirin dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i juga mas kahwin tu bukan kena tunai, bukan kena tunai, saya boleh juga hutang. Kan aku nikahkan kau dengan fulana binti fulana dengan mas kahwinnya sekian-sekian hutang. Boleh. Kan dalam mazhab Syafi'i kita boleh. Jadi mungkin sahabat ni dia pun hutang, mas kahwin hutang, dia jumpa dengan Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku dah datang dari rumah yang kamu bagi tahu tadi, mereka semua terima aku kahwin dengan anak dia. Mengadu dengan Nabi, wahai Rasulullah, aku tak ada mahar ni, aku tak ada mas kahwin, macam mana ni? Maka Nabi SAW pun suruh, Nabi SAW memanggil satu orang sahabat bernama Buraidah bin Husayb, yang mana Buraidah ni juga adalah antara kaum, antara penghulu bagi kaum aku. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab ni, dia dia ni daripada kaum Bani Aslam. Itu sebab nama sahabat Rabi'ah ni Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Jadi Nabi SAW panggil Buraidah, wahai Buraidah, Nabi perintahkan Buraidah, bila dah ada perintah atasan ni tak boleh buat apa dah, kena taat. Nabi perintahkan, wahai Buraidah, ijma'u li Rabi'ata wazna nawatin zahaban, himpunkan himpunkan untuk Rabi'ah ni, kumpulkan untuk Rabi'ah ni sebesar biji kurma, emas sebesar biji kurma. Maka Buraidah pun bergegaslah mencari, mengumpulkan mengumpulkan harta yang sebesar emas, yang sebesar biji kurma. Hadirin yang dirahmati Allah, mereka dapat kumpulkan dan bagi kepada Buraidah, bagi kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Buraidah tadi dapat kumpulkan emas tadi dan bagi kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Maka Nabi SAW pun berkata kepadaku, kata Rabi'ah, wahai Rabi'ah, pergilah dengan emas ni yang dah dikumpulkan ni, bagi tahulah kepada keluarga, keluarga mertua kamu, inilah emas kahwin untuk anak kamu, untuk anak kamu kan. Maka aku pun pergi, dan aku pun pergi kepada keluarga tadi dan menyerahkan mas kahwin tadi, dan mereka pun terima. Sehingga mereka kata, waqalu kathirun tayyibun, sangat baik dan sangat banyak dan sangat baik. Masya-Allah, masing-masing sahabat Nabi ni masya-Allah taat. Maka Rasulullah SAW pun, aku pun datang pada Rasulullah, dan aku memuji keluarga mertua aku ni. Aku tak pernah lihat lagi satu keluarga yang mulia, yang baik macam keluarga mertua aku, kata Rabi'ah bin Ka'ab. Falakad radu ma'ata itu, mereka semua terima je apa yang aku telah beri pada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah tu Rabi Amin Ka'ab kata, wahai Rasulullah, aku dah kahwin, dah bagi mas kahwin ni, famin aina lima ulima bih, macam mana aku nak buat kenduri kahwin, dah kahwin, nak mas kahwin dah bagi, wahai Rasulullah, aku nak buat kenduri kahwin ni, Rasulullah, duit tak ada ni, macam mana wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW panggil lagi Buraidah tadi. Buraidah ni kena tanggungjawab lah, sebab dia antara ketua kaum kepada Bani Salim tadi, ketua kaumnya Rabi'ah bin Ka'ab. Dia pun dipanggil. Maka dia katakan kepada Rabi'ah, kata Nabi SAW, ijma'u li Rabi'at samana kabshin, himpunkanlah, kumpulkan untuk Rabi'ah ni, carikanlah satu ekor kambing. Carikanlah seekor kambing. Maka belilah, kumpulkanlah Rabi'ah tadi dan belilah dia satu ekor kambing yang masya-Allah, yang kuat, aziman samina, yang gemuk. Maka Rasulullah SAW kata, pergilah kepada Aisyah. Rasulullah SAW bagi tahu kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, kamu pergi pada Aisyah, pergi minta pada dia tepung. Aisyah ni isterinya Nabi SAW, ummahatul muslimin. Pergi minta pada Sayyidatina Aisyah tepung, supaya nak buat, takkanlah nak makan kambing tu, takkan nak ratah macam tu ya. Fa'ataituha faqalat ilaikal miktala fa fi sabun usuin. Maka dia suin, maka datanglah Rabi'ah, pergilah Rabi'ah bergegas ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberi lebih kurang 7 gantang tepung untuk dibuat kenduri kahwin. Tengok. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah tujuan, apa tujuan kenduri kahwin ni, untuk nak syiarkan tentang perkahwinan seseorang. Maka sebab itulah tak perlu ada pembaziran. Sangat-sangat tidak berkah perkahwinan tadi kalaulah terdapat di dalam di dalamnya pembaziran, terdapat di dalamnya perkara-perkara yang menyebabkan hilang berkah.
Lebih lagi bagus sekarang ni waktu PKP ni orang ramai, kawan-kawan saya pun ramai kahwin waktu PKP ni. Dia kata jimat. Tak apalah, bagus. Kan? Pun lepas tu dapat mengurangkan percampuran lelaki perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah, buatlah kenduri kan. Rabi'ah bin Ka'ab pun buatlah kenduri kahwin. Alhamdulillah. Dan Nabi SAW pun, dan dia pun menjemput Nabi SAW kenduri kahwin tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, begitulah kan apa yang diceritakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab tentang diri dia bila berjumpa dengan Nabi SAW. Dan setengah riwayat mengatakan Rabi'ah bin Ka'ab ni satu orang sahabat Nabi SAW yang masya-Allah ibarat berkhidmat dengan Nabi sehinggalah kan beliau wafat. Sehinggakan Nabi SAW sendiri sedih ketika wafatnya Rabi'ah bin Ka'ab. Kenapa? Dia banyak berkhidmat dengan Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kita boleh ambil kesimpulan daripada cerita Rabi'ah bin Ka'ab ini, macam mana ketaatan Rabi'ah bin Ka'ab terhadap Nabi SAW, khidmatnya, kesungguhannya berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan walaupun dia dalam keadaan susah, dia minta dengan Nabi SAW, tapi tetap Nabi SAW kabulkan segala permintaan dia. Maka begitulah sifat sahabat Nabi SAW, yang mana bila ditawarkan dengan perkara-perkara perkara dunia, tetap hati mereka terpaut pada akhirat, tetap nakkan kelebihan ataupun habuan akhirat. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi SAW, yang mana kita mengaku sebagai umat Nabi SAW, kita pun merasa selalu hati kita terpaut pada akhirat, cinta kepada akhirat. Sayyidatina Aisyah Fatimah radhiyallahu anha sendiri, anak Nabi, ketika susah minta dengan Nabi nak hamba, Nabi kata apa? Amalkan zikir Fatimah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali, supaya Allah Taala akan beri kekuatan dalam diri kita. Dan bila kita jaga zikir tadi sebelum tidur, kita akan bangun tidur dalam keadaan segar. Jadi anak Nabi sendiri, Nabi SAW, supaya ingatkan akhirat. Bukan tak perlu nak minta hamba, tak perlu. Cukuplah kamu jaga zikir, Allah Ta'ala akan beri kekuatan pada kamu. Nabi bagi semangat untuk amal agama. Jadi hari ini tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, perkara itulah yang kita kena ambil berat. Jadi segala apa yang berlaku pada diri kita, kita balikkan diri kita kepada perkara akhirat. Ingatlah Allah. Bila kita suka, senang, kita syukur, ucaplah alhamdulillah. Bila sesuatu yang musibah yang menimpa pada kita, itu ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Di hadirin yang dirahmati Allah, begitulah antara kisah Rabi'ah, sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Ada lagi beberapa kisah beliau ni, tapi kita akan sambunglah insyaallah akan datang mungkin dengan sahabat yang lain. Mudah-mudahan Allah taala bagi taufik pada kita untuk amal dan sampaikan cerita sahabat ni kepada orang lain, insyaallah. Mungkin ada apa-apa pertanyaan tentang sahabat ni? Tadi insyaallah aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar allahumma inna ahbabna sahabatan nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam asdaqahu al hubba wa a'maqahu fahabna yawmal fazail akbar li ayyi minhum fa innaka ta'lamu anna ma ahbabnahum illa fika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.